Aduh, lapar lagi. Aduh, lapar lagi nih. Eh, ada teman-teman. Hai teman-teman, kenalkan, aku Agus Beta, preman dari India. Aku lapar teman-teman. Nyari makan di mana ya? Oh iya, karena aku preman, aku nyari makan harus malak. Ikutin aku yuk, kita malak orang yang kita ketemuin. Oke. Gede banget nih. Siapa sih ngeri kasur sini nih? Kasur buat jemur, kasur terus tidurin. Enak banget lu, makan ciki di bawah pohon. Iya Yan, siang-siang gini enak banget makan ciki di bawah pohon. Enak. Aduh, lapar banget nih, mana sepi lagi. Cari makan di mana ya? Pas banget, mangsa tuh. Berarti ini saatnya preman India beraksi. Sikat ah. Oke. Ya, jatuh makanan aku. Om sih ngagetin. Awalnya ngagetin aja. Om siapa sih? Kamu atau siapa aku? Baca nih. Aku preman India. Takutnya kalian sama preman India. Om kan preman India, bisa joget kayak gini-gini dong. Iya dong, hinehi, aca-aca, hinehi. Wah, kok kamu malah ngeledek sih? Berani om preman. Lah om, kita bukan ngeledek. Kita tuh cuma menanya. Om, yang suka nehi-nehi itu kan? Iya, kan orang India suka nehi-nehi om. Iya, aku suka nehi-nehi, aca-aca kalau ada lagu India. Udah, diam-diam. Jangan tahu lagi. Aku kesini mau malak. Hah? Malak, om? Jangan, om. Malak itu dosa. Yah, namanya juga preman. Harus malak lah. Nah, tapi jangan malak kita lah, om. Kita kan masih pelajar. Lah, emang kenapa kalau malak pelajar? Jangan ada duitnya lah, om. Nih angkot aja bayar setengah. Oh iya ya. Pelajar kan kalau naik angkot, bayarnya emang setengah. Iya, makanya jangan malah kita, om. Kita mah nggak punya duit. Ah, masa bodoh. Pokoknya aku mau duit. Aku lapar, belum makan. Oh, ada cerita, nggak ada cerita. Yaelah, om. Duit aku cuma 1.000 nih. Tuh, 1.000. Ya, om. Duit aku juga 1.000 nih. Tadi habis beli teh gelas sama ini. Udah, sini. Pokoknya, aku duitnya sini. Sini. Kan lumayan buat ganjal perut. Ya elah, preman India. Itu cuma 1.000 dipalak lagi. Tahu nih, malak tuh jangan sama kita. Sama orang yang punya duit dong. Udah, gak usah protes. Sama kalian tahu di mana tempat orang yang banyak duitnya? Hah? Tempat orang yang banyak duit? Di mana ya? Oh iya, aku ada ide. Nenek, sini. Seriusan, di situ kan angker. Nah, justru karena itu nuh, kita harus kasih dia pelajaran. Lah, nanti kalau kenapa-napa gimana, Yan? Ya resiko lah. Siapa suruh malakin orang? Udah deh, Yan. Kalau begitu, kita kasih tahu dia yuk. Oke. Preman, mau tahu gak tempat malak yang banyak duitnya di mana? Mana? Oh, di sono nuh. Banyak orang berduit di sono. Sono mana? Sono kan banyak. Di sono di kebun dekat kuburan. Benar, itu banyak orang berduit. Ya benar lah, om preman. Coba kamu lah di sono. Pasti banyak duit. Oke. Benar nih sono banyak duitnya. Benar lah. Awas ya kalau bohong. Samperin lu. Sono. Ya sono sini. Ya nih. Dadu. Pasti nanti dia kena batunya, Yan. Iya, dia pasti kena batunya. Itu kan tempatnya angker.
Yeay, kabur ya, kabur ya. Nanti dia balik lagi nih. Iya, iya. Hii, asik. Ada banyak duit nih. Yes. Tumpah seare, yang muskurae, kami ini jani. Wah, enggak sabar nih pengen dapat banyak duit. Pasti di sini di tempatnya nih. Mantap. Saatnya nungguin orang berduit lewat. Iya. Tapi ngomong-ngomong, mana orang berduit ya? Kok enggak lewat-lewat ya? Cewek ya, jangan-jangan ini dia nih orang berduit nih. Berarti saatnya aku palak mereka. Woi, berhenti. Stop. Ada apa om manggil kita? Ya om, ada apa kok kita di-stopin? Kalian lewat sini harus bayar. Bayar? Kenapa kita harus bayar om? Iyalah harus bayar. Aku kan preman India. Aku yang megang sini sekarang. Maksudnya gimana sih om? Maksudnya wilayah sini wilayah kekuasaan aku. Siapapun yang lewat sini harus bayar sama aku. Ah, wilayah kekuasaannya dia, bukan ini wilayah kekuasaannya Gundurwo. Iya, perasaan ini wilayah kekuasaan Gundurwo. Hei, bisik-bisik apaan kalian? Oh enggak om, enggak. Kita gak ngomongin apa-apa. Yaudah cepetan, kalau gitu bayar sini. Mana duitnya mana? Oh, berarti kita harus bayar lewat sini. Ya iyalah, harus bayar. Perasaan kita gak pernah bayar lewat sini ya? Iya, kayak jalan tol aja, lewat harus bayar. Yaudah kita bayar aja, kita kasih Bang Goib. Iya, biar tahu rasa dia. Yee, mau ngobrol, buruan bayar. Oke. Iya om, iya juga mau kasih duitnya. Mana? Wih, bener dapat banyak malak di sini. Wih, kaya tuh nih, man. Enak. Mantap banget kalau kayak gini nih. Kaya nih. Mantap. Ya udah om, kalau gitu kita permisi ya. Dadah om. Oke. Okay. Ayo, pergi. Asik, jadi orang kaya. Emang paling enak deh bawa duit. Kok bonya jadi kayak bawa daun ya? Daun? Oh no. Perasaan tadi duit, kok jadi daun sekarang ya? Kayak ada suara orang ketawa. Kaget ya, uangnya jadi daun nih. Iya, uangnya jadi daun kan. Lagian, setan di pala. Hah? Setan di pala? Hantu. Guys, ternyata aku di peringkat mana delapan guys. Hantu. Dasar anak-anak. Katanya malah di sono bakal dapat banyak duit. Totonya setan. Wah, awas tuh kalau ketemu ya. Nggak tahu apa, aku preman India. Masa preman India di prank? Untung sendal saya racing. Jadi larinya kenceng. Tapi ngomong-ngomong, anak-anak itu di mana ya? Karena saya mau ngasih pelajaran sama anak-anak itu. Wah, itu om Agus, si preman India. Ngapain dibawa pohon? Situ ah. Awas udah gak ada. Om, kenapa sih? Ngomel-ngomel baik dari tadi. Ada apa? Jangan marah-marah mulu lah. Ntar cepet muda loh. Cepet muda? Cepet tua? Kamu ngeledek? Hehehe, maaf om. Nah, maksudnya itu. Nanti om cepet tua. Ngomong-ngomong, kenapa sih om? Kesel banget ya mukanya hari ini. Ini nih, kemarin om dikerjain sama anak-anak di sini nih. Dikerjain apaan om? Kan kemarin ada dua orang nongkrong di sini nih.
Om parah. Terus dapat duit, Om? Dapat, tapi 2000. Ah, dapat cuma 2000. Cuma beli aqua gelas sama kuaci dong. Berarti kamu nih serius nih. Lagian malak dapat 2000, malu-maluin aja sih preman. Nah, karena dapat 2000, Om preman malak lagi di sono. Katanya banyak orang berduit di sana. Kata siapa emang? Di sono banyak orang berduit. Kata anak-anak itu, di sana banyak orang berduit. Di sananya? Sana mana nih, Om? Di sana, di kebun dekat kuburan. Hah? Di kebun dekat kuburan? Yah, itu mah Om dikerjain, Om. Ya, dari tadi juga saya bilang, saya dikerjain. Terus Om di sono malah dapat duit, Om? Dapat di banyak. Lah, kalau dapat banyak terus ngapa marah-marah, Om sekarang? Gimana enggak marah-marah, Di? Pas duitnya Om pegang, berubah jadi daun. Luangnya. Berarti dikerjain setan dong, Om. Nah, itu dia. Makanya Om kesel sekarang. Oh, begitu, Om. Terus Om mau ngapain nih sekarang nih? Ya, Om mau balas anak-anak itu sama setan yang di sana. Oh, jadi Om mau nangkep hantu, Om? Iya, Di. Om mau nangkep hantu yang di sana juga. Soalnya kemarin Om digangguin. Oh iya, Om. Aku punya kenalan dukun sakti, Om. Ah, serius, Di? Bisa nangkep hantu gak dukunnya? Kayaknya sih bisa, Om. Wah, boleh juga tuh, Di. Coba yuk antar Om sono, supaya Om bisa nangkap hantu itu. Tapi tempat dukunnya jauh, Om. Oh, jauh. Berarti harus pakai helm dong, Di. Iya, Om, pakai helm dulu. Kan kalau main jauh-jauh, kita kan harus pakai helm. Oh, ya udah deh. Om ambil helm dulu ya. Oke, Om, aku tunggu di sini ya. Oke. A little longer than a few minutes later. Ayo, Di. Om udah pakai helm nih. Ayo kita berangkat. Ayo, Om. Okay, here we go. Jauh nggak sih tempatnya, Di? Jauh banget, Om. Nah, kita udah sampai di sini, Om. Ya, elah. Cuma dari sini ke sono doang, Di. Lah, itu kan jauh, Om. Dari sono ke sini. Hah, nggak jelas, Di, Adi. Udah capek-capek ngambil helm, cuma nyebrang doang. Udah, Om. Jangan berdebat. Yang penting kita udah sampai di tempat dukun. Oke. Ayo kita masuk. Misi. Mana, Di? Sepi, gak ada orang. Lah, biasanya ada di sini, Om, dukunnya. Tapi mana? Tuh, gak ada orang. Kaget ya, kaget ya. Di, itu siapa sih, Di? Ngagetin aja. Lah, itu dia, Pak, dukunnya, Om. Ah, bikin aku kaget aja. Jadi kesel nih aku, jadi kesel nih. Jangan kesel, Om. Nanti kita gak bisa nangkep hantu. Oh, iya, ya. Yaudah, yuk, kita duduk situ, yuk. Yuk. Di, ini orang kenapa sih ketawa-tawa mulu, Di? Emang gitu, Om, dukunnya, Om, ramah senyum. Ramah senyum apa gila nih, Di? Dua-duanya kali, Om. Siapa yang nyuruh ketawa? Emang kamu kira aku emang lucu? Enggak, Pak Dukun, enggak. Terus ngapain tadi ketawa? Lah, Pak Dukun sendiri ketawa. Dikit-dikit ketawa. Asal kalian tahu, aku itu enggak pernah ketawa. Lah, ini orang gila kali ya. Itu dia ketawa, Di. Emang gitu kali, Om. Udah biarin, Om. Pak Dukun, udah Pak Dukun, jangan bercanda. Saya kesini ada urusan. Aku tahu kamu punya urusan. Kalau kamu nggak punya urusan, kamu tidak bisa kesini. Di, ini kok dukun ngomongnya epetan, Di? Ya maklum, Om. Dukunnya masih di bawah umur. Diam! Jangan ketawa di sini! Iya, Pak Dukun, iya. Suram. Terlihat suram. Terlihat suram. Iya, Pak Dukun. Muka saya suram ya? Iya, pasti muka kamu suram. Pasti dari lahir. Wah, hebat nih. Dia tahu aku suram dari lahir. Iya, Om. Tapi lebih suraman muka dukun ya, Om.
Ngomong-ngomong, kalian ngapain kesini? Ini Pak Dukun, Om Preman India kemarin dikerjain hantu. Diam, pasti aku tahu kamu dikerjain hantu. Ya iyalah, orang dia udah bilang. Di, ini mau begini, Di. Iya kali Om ya, gini Om ya. Iya. Ya udah. Pasti kamu menangkap hantu itu kan? Nah, iya bener Pak Dukun. Gimana cara nangkapnya? Gampang. Ya gampangnya gimana? Pakai serokan. Pakai serokan. Nangkap tubang kali. Jangan ketawa. Aku ini serius. Lah, terus gimana nangkap ya Pak Dukun kalau pakai serokan? Lah iya, emangnya setan itu comberan di serok? Maksud saya bukan itu, pakai sarung ini. Kamu tangkap hantunya pakai ini. Oh, pakai sarung dia nangkapnya. Oh, iya, Om. Loh, kan jangan ketahu mulu biar jelas. Oke. Okay. Ya udah, berarti bisa nih Pak Dukun nangkap hantu pakai sarung. Bisa lah, masa enggak? Terus syaratnya apa nih Pak Dukun? Biar saya bisa pinjam sarung Pak Dukun. Gampang syaratnya. Kamu bagi aku handphone biar bisa aku main FF. Jangan ketawa. Kamu mau saya bantu gak? Iya. Mau Pak Dukun. Ya bentar saya kredit HP ya. Yang penting pinjam dulu sarungnya. Benar gak nih? Ya bener lah Pak Dukun, serius. Ya udah kalau itu. Nih bawa sarungnya. Nah, gitu dong. Ih, bobat, Di. Ya, bobat ya, Om, ya. Ini mah, jangankan hantu, Di. Kita juga bisa mati nyemili, Bang. Pantes sakti, Di. Jangan sembarangan. Itu sarung udah saya rendem. Rendem di mana? Di empang. Nah, itu kamu tahu. Lisan bau, Di. Udah, ayo. Eh, jangan lupa HP-nya. Iya, gampang. Di, bener gak sih, Di? Terus saya bisa tangkap pakai sarung ini? Ya gitu, coba aja dulu, Om. Ah, meragukan. Udahlah. Om, mantunya di mana, Om? Itu tuh, di pohon situ tuh. Nah, itu yang mau dikerjain aku. Ayo kita tangkap yuk. Ayo, Om. Ayo. Oke. Wah, itu preman India ngapain lagi ke sini tuh? Iya, dia bawa-bawa teman lagi sekarang. Pasti dia mau berniat buruk lagi di sini. Kayaknya kita harus ngerjain lagi nih si preman India. Yuk, kita kerjain yuk. Ayo. Oke. Wah, kok hilang, Di? Iya, tadi ada di sini. Kok hilang sih hantunya? Wah. Hilang kemana tuh hantu? Nyariin kita ya? Hah? Hantu di belakang kita, Om! Terus gimana, Di? Gimana, Di? Ya tangkep lah, Om, buru! Tapi aku takut, Di! Kok hilang, Di? Lah iya, Om! Kok hilang sih? Gimana nih, Om? Waduh! Hilang kemana lagi tuh hantu? Membantunya dengan membaca ayat-ayat di Al-Quran biar setan itu akan kabur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada Pak Ustadz. Wah, iya gimana nih kita harus kabur nih? Ayo yuk kita kabur yuk sebelum kita kebakar dibacain doa. Ya ampun. Loh, Om, hantunya hilang, Om. Wah, iya hantunya hilang. Tapi ngapa mereka hilang? Padahal kan sarungnya nggak berfungsi. Tahu nih, sarung bawa pesing ini ngusir hantu, dibohongin kita. Dibohongin nih sarungnya lu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa hantunya hilang ya? Iya, kenapa hilang ya, Om?
Pantesan, Di. Ada Pak Ustadz. Iya, Om. Berarti hantu kalau kaburnya, kalau dibacain doa. Iya, berarti percuma kita ke dukun. Iya, Om. Tadi ngapain kita ke dukun, ya? Iya, kamu sih, Di. Dasar dukun palsu. Udah dulu ya video dari kita ya, teman-teman. Kalau